Alhamdulillah telah malam-malam kita dengarkan pembacaan kalam suci Al-Qur'an yang telah disampaikan atau dibacakan oleh Ustaz Mustofa. Semoga apa yang dibaca menjadi penyebab turunnya karunia keberkahan dari pada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam persingkat waktu marilah kita dengarkan. Kita dengarkan dengan seksama yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Hidayatullah SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa bil ilmi 'alaihi wa littaqa wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin man ittaqa wa ala alihi wa sahbihi la yaumil liqa. Amma ba'd. Qul Allahu ta'ala bil Qur'an al-Karim wa azadal ghairin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailatan min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir. Wa qala fi ayatin ukhra innal ladzina qalu rabbunallah summa istaghafu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla tahafu waladzanu wa amsiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu ibadatun wa nurul yaqin wa sifatus sudur. Al-hadis hadat pengarangan kita yang dari Bekasi Al-Ustaz Nawawi, rombongan yang sama-sama kita meriahkan penata acara Bang Ali Baba, Baba Ali, Bang Ali Baba. Yang sama-sama kita meriahkan juga tim Adra Adra Termutaraman Warmutaraman Rekan Negara Ustaz Malik Rahman Terusus juga Panitia Peringatan Islawan Merah Majid Jami Al-Mujahidin yang dirahmati Allah, masing-masing ketua DKI Musola Majid yang mendapat undangan serta rombongan yang tidak terabsen. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Luna yang tadi telah menyampaikan, saya juga belum taruh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan membawa kemaslahatan untuk wilayah Pekanwangi, terutama Syekh Heri. Ibu-ibu para satija muhajah yang dimuliakan Allah, ketua dekan masjid sejajaran ya, RT RW wilayah RW 7 yang sama-sama dimuliakan. Hadirin wal hadirat, para satriawan satriawati, kalau jadi perawat guru hati-hati, yang sama-sama dimuliakan. Pertama puji syukur kehadirat Allah atas berbagai kenikmatan. Selawat salam limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah masjid Jakarta Mujahidin sekalipun sudah pada tumbuh musola masjid-masjid di wilayah, tapi semangat tinggi kaula mudanya. Mudah-mudahan semuanya selalu istiqomah, sebab istiqomah yang sulit. Seminggu rajin, tiga minggu hilang. Tiga minggu rajin, tiga bulan hilang. Ya, enak didengar, ya sulit dilaksanakan. Istiqomah, ya. Dikatakan suami takut mama. Istiqomah. Dikatakan suami takut mama. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa mengumpulkan undangan panitia Masjid Jaka Mujahidin dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj yang tentunya perjalanan-perjalanan Rasul. Satu diantaranya Isra Mi'raj, mujizat yang kedua setelah Al-Qur'an Al-Karim, yang kedua adalah hijrah perjalanannya, yang ketiga adalah haji wada, yang semuanya berikan pelajaran. Saya ingat akan banyak menyampaikan karena kiai kita sudah ada katanya, belum juga yang lain, paling tidak mudah-mudahan biasanya kalau kita mau Jumat tong-tong dipukul, beduk dipukul, lamaan tong-tong mukulnya pada lamaan beduk.
Lamaan bedung lapan tongtong. Lamaan bedung lapan tongtong Pak Haji Bani. Iya. Lamaan bedung ya baik tongtong tarang. Tapi biasanya kuatan bedung apa kuatan tongtong? Hah? Kuatan bedung atau tongtong? Bedetai hidayatullah ditajuk, dikeset, dijorongkan, dikepah, biarin aman. Yang penting istiqomah. Amin ya Allah. Cuma ada yang majibah ini, berdorong ini, dan lain-lain sebagainya. Iya, kadang-kadang kan bedung Pak baru dibeli di pasar, kalau takbiran, besok pagi-pagi. Dapal. Ada tongtong? Tongtong? Belum. Malah pukulannya pada rusak. Sebab itu, kalau bagaimanapun kita punya utang jasa para guru-guru orang tua kita yang telah meninggal dunia, para guru-guru kita, yang salah kita baca surat Al-Fatihah. Lagati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sumpah Dati Walidiki Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Dati Maksina Sajinah Yang Sayang dan Sayang, Wa Najib Widin Najidan, Wa Najib Widin Najidan, Bapak Sumpah Tote Pengadilan, Pengadilan, Baja Ahmad Jahari bin Jahari, Bapak Jahari bin Jahari, Wanaja Adam bin Iman, Bapak Haji Artilah bin Wanaja Ahmad, Wanaja bin Rosin bin Mailan, Wanaja bin Iman, Ustaz Jafir Rahman Sa'ali bin Sa'adullah, Sa'adullah bin Mahmud, Bapak Bapak Rahman bin Mahmud 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 bin Yang biasa sih bicara, yang masai bin Atik, yang Ramo bin Haji Musin, yang Tahir Tami bin Tamim, yang Semawi bin Haji Namin, yang Yusuf Zain Musin, Abu Sada Jinsin, Purbani Tomesin, Abu Sada bin Haji Basar, Abu Sada Fuhim bin Belan, Dabdi Rahman bin Abdul Karim, yang Usman Zaujudin bin Gizim, Wan Haji Mislaudin bin Nasan, Wan Yasa bin Ilan, Wan Haji Masud bin Tain, Wan Haji Daud bin Tain, Wan Juga Pur bin Daidan, Mama Abdullah bin Noh, Habib Abdullah bin Musin Al-Atas, Habib Tahir Abah Biojaya, Mama Aceh Pengendongan, Abah Balak Pengendongan, Haji Hilal bin Adin, Bah Aja bin Hadi Maryuki, Khususnya bin Jamil Muminin wa Muminat, Bi Hajar Karya, Bi Hajar Maksin, Atallah yang tangga sopir rahmi rahyu di bajan timir dan yang seorang lupa lupa. Alhamdulillah, 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 Ya tanah kedua ya tanah selain di dunia surat dan mustaqim surat dan dari tanah tanahim dari nabung tanahim wa Allah doa doa kita didengar di timpa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca kemarin itu perjuangan-perjuangan beliau sampai jalan pun juga masih ingat kita boleh perjuangan di Yama saya ben saya makanya saya tiga kali ribut di keluaran mengawangi pada masanya. Kenapa itu Megawangi itu namanya jalan beringin, gak bisa sekali rapat gak terima, dua kali rapat gak terima ya, akhirnya tetap kudu dimamankan nama Kiai Ahmad Sayan sama dengan jalan yang di sana tuh Raden Abdullah itu kenapa? Oke beringin Dr. Wan tadi dia ngomong ada seorang ibu-ibu ngapain ibu-ibu masih ngaji? Ibu ya iya, kalau pulang perempuan gak pada ngaji, tinggal melulu yang diurusin. Halo? Ya, itu kudu ibu wajib. Bahkan ibu mama adalah imamu bila. Iya, yang ngeru matang. Nah, iya. Kan anak kalau baik bagaimana emaknya? Abang bapaknya mau mancing wae. Kalau anak rajin ngaji bagaimana emaknya? Bapaknya mau makan main bola wae. Iya. Anak ibadah ke ibadah bagaimana emaknya pertama kali yang ajarkan dikatakan aku tidak belajar pada Nabi Al-Ummu Madrasatul Ula ibu itu adalah rumah sekolah yang ber ayunan belum tidur baca doa ayunan mau makan baca doa ayunan kamar kecil baca doa mana bapaknya usaha betul makin ngomong ngapain ibu perlu ngaji. Halo, halo, ada yang begitu? Ada ciri-ciri yang asal di saat ibu, bapak, jamaah yang mulia. Saya gak banyak cerita, cuma yang dibacakan ayat tadi surah Al-Qari juga
linuliyahu min ayatina innahu samihun. Nabi Isa dan Mi'raj di dalam Isa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu. Nabi lagi jalan sama Jibril, ketemu kuburan wangi. Alhamdulillah, bapak kalau punya istri pulang habis mi'raj ke kamar, wanginya rada beda. Gimana sih? Bapak pulang habis mi'raj terus masuk ke kamar, wanginya bukan wangi basem, tapi minyak wangi yang mengesankan. Gimana lah? Halo? Halo? Majapan? Rada seru juga di rumahnya. Begitu dibuka pintu, bininya udah melak-melok. Senang gak? Senang. Begitu datang Majid Amiriyah, begitu datang ke rumah, bau basem. Pusek deh, kayak orang mabuk gitu. Biasanya kok basem, obat orang mabuk. Yang saya maksud, Nabi waktu salat bersama Jibril ketemu kuburan yang wangi, tidak ada bandingannya. Nabi tanya, kubur siapa ini ya? Jibril, ini kubur seorang wanita yang mempertahankan akidahnya sampai digoreng sama Raja Bil gara-gara Raja Bil Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Siti Mas Sito, suami anaknya, bahkan anaknya masih bayi saat itu bisa bicara. Ya ummi, anak adalah ibu kita, ada di dalam doa kepada Allah mempertahankan akidah. Itu bapak. Umat sekarang kira-kira bisa ya gitu ya. Umat sekarang bisa ya kira-kira gitu. Mempertahankan akidah. Sampai diabadikan di bibir dulu. Manjur doni hafal, manjur tapi hafal. Wahai masih tak putih Islam yang imannya teguh kepada Allah Ta'ala. Mau diapa enggak? Siti Mas Sito. Sekarang kayaknya sampai kita mati ke barat ketemu perubahan yang itu. Wah, tapi insya Allah. Yang anehnya banyak kan perubahan kampung kita teh. Kira di masjid raya, mas sampai. Kira di masjid. Habisin sampai. Kira pengajian di kampung kita mah halau. Ada yang bodoh? Ada enggak? Enggak ada di sini. Satu. Yang kedua, Nabi lewat lagi. Lihat orang yang lagi nandur. Begitu nandur, panen. Nandur, panen. Nandur, panen. Ngerti kan lo nandur? Ngerti kan nandur? Pun padinya enggak kenalan, Bay Juri. Pun padinya enggak kenalan yang tiap hari sore pagi dimakan itu buras itu uduk. Pun padinya kayak apa? Dari 6 tahun ya, saudara tua tidak tahu kalau gambar pada kita hidup pakai pun padi ya, tiga besi begitu duduk kenal yang mungkin berdua dia mengeluh mereka uang uang nih uang ada uang kalau tak ada lo menguain siapa kalau gak ada lo ya pun padi nandur. Nanti kan nandur. Ibu-ibu insya Allah pada mengalaman. Sebab itu mutiara, BMW, semua pertanian padi, kopi, kayu, kopi, jalan, semua jagung. Sekarang alhamdulillah, syukur pada Allah masih bisa makan nasi. Alhamdulillah, sekalipun di kampung kita udah gak ada. Buat midi yang paling banyak padinya, buat negara ada yang paling banyak padinya. Dirawat oleh sebuah orang perempuan, dari mulai nandur, terus sampai besar, sampai panen, dipetik sama puluh orang, udah dapat 10, nanti yang satu ikatannya gede buat yang ngikut. Ya gak ngerti ya, bocah karam, apaan tuh? Nan, nandur, hidayah tolong, majidah miri, jagain ayam, supaya jangan makan, mati, karena udah enak. Itu zaman Nabi, Nabi lewat sama Jibril, melihat seorang hamba yang lagi nandur panen, nandur panen. Jibril tanya, simbol apa itu ya Jibril? Itu simbol umatmu. Umatmu yang mana ya Jibril?
umatmu yang waktu dilihat senang gembar saudara yudoa ibu ibu biasa irasat ibu ibu dilipatkan datang satu dibalas sepuluh sampai seratus seratus masa doladina yudhiku napin sabi alhamdulillah bukan semudah ngumpulkan orang ngumpulkan agama pelaksanaan ini kan biar-biaran panitia kebeli apa enggak ini riso ya kebeli apa enggak ini lempar ya begitu Pak kebayar apa enggak ini tenda udah cukup semuanya itu mikirin apa lagi jamannya pada datang apa enggak ya jangan-jangan hujan coba Pak 1001 buat apa panitia iya karena orang kadang-kadang baik pada mendukung pada meleceh ya mudah-mudahan saudara kita yang begini bantu ke masjid pesantren semua musola yang ada di Rawajati sekarang jadi masjid saudara kita sekecil-kecil apapun menjadi saudara kotun jadi amin ya Rabbal bicara damai belum mudah-mudah juga pulang apa alhamdulillah ditikan alam kiai amat semuanya pada jadi masjid alhamdulillah turun iman alfala besok tahun berikutnya kumpulkan lagi Al-Kahfi ya kan sekarang di sini kampung Rawajati Ar-Rahman pada juga kami bintang nanti 2000 tahun lagi 2000 tahun 20 tahun lagi Al-Sikoman ya dulu kan gak bisa berbuat apa-apa masih komitmen sama Kiyahman ya kalau mau lihat silahkan berot di sini itu dulu mah karena sekarang udah banyak perkembangan tambah lagi perumahan ada Mas'ah ada Asyura, ada Wasim, ada Salam, ya, ada lagi Robani, ya kan? Tujuannya untuk tempat ibadah yang lebih baik dan dekat, ya, bisa jadi itu jadi ibadah yang lebih manfaat kalau ada isinya daripada ngebangun, nambah isin, gampangan apa? Ah, daripada ngebangun, nambah isin, gampangan? Iya, Ustaz gak ibadah tahu lah, sholat tadi aja di masjid, ya lah di masjid. Udah-udah punya mah kumpul. Wah, bekerja Allah, baru habis juga. Tidak dikatakan sholat, kata Nabi. Kecuali di masjid, bila maktubah, kecuali sholat. Dia asam sholat, kadang-kadang susah imam. Susah. Imam, mudah-mudahan lah, mujizin mah. Tadi ada usaha datang, nih. Pendek pak namanya Ustaz nih harus ada amin harus ada oji pendek-pendek pak namanya oji Ustaz apa lagi ya mudah-mudahan insya Allah ibu bapak jamaah yang mulia dua hal dan satu kitab mengatakan ya semau yaumal kiamah nanti bakal mereka pertolongan pada kita ada empat satu diantaranya as-salah jadi usholat datang begitu hari kiamat sholat pada kita wayakul yang ngomong ya Rob anak sholat saya ini adalah amal sholat siapa karena itu mau ngapain mau nolongin dia sholat kata Allah antara lain kamu dalam kabar baik karena dia senang sholat kamu tolongin dia beres datang lagi sodako ya sodako Haji Ustadzakoh Wayakul Anas Ustadzakoh ngapain kamu memberikan pertolongan kepada siapa yang buat di dunia suka Ustadzakoh kata Allah anta ala khair kamu atas dalam kebaikan itu ibu bapak jamaah yang mulia yang ketiga datang lagi jadi Ustadzakoh datang puasa Anas Ustadzakoh yang kamu ngapain menolongin khairi karena waktu dilihat itu rajin puasa apalagi buat ngajar sampai karena sehari-hari acang saking rajinnya ah bulanan ngajar yang hari ini udah tanggal 29 ya hampir habis alhamdulillah udah lewat sama kita mudah-mudahan ketemu lagi tahun yang akan datang itu anak sahur kata Allah antara khair kamu dalam keadaan baik yang mau tiga nolongin dia sholat, sodakoh, puasa. Alhamdulillah kita orang-orang yang pada senang sholat, sodakoh, dan puasa. Amin ya Rabbal. Sebulan lagi ke depan akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan.
yang keempat datang dia jiwa Islam, datang agama Islam. Apa kata Islam? Antara Islam, aku adalah agama Islam yang dipegang oleh dia. Antara alam khair wabika akhraja wabika wabika. Dengan Islam dia pegang kau, dengan Islam dikasih kau ganjaran pahala. Itu ibu bapak jamaah yang mulia, mudah-mudahan semuanya itu pada kita ada. Kenapa demikian? Karena itulah Islam yang sebenar-benarnya. Sehingga tadi saya sampaikan as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Wa nurul yakin, dan cahaya keyakinan. Hidayatullah sudah beragama Islam, bagus, tapi enggak sholat. Seperti lampu ada minyaknya, tapi enggak ada api. Bang Yusuf, udah Islam, bagus. Iya, nurul yakin, tapi tidak sholat. Lampunya mahal, minyaknya ada. Apinya, enggak ada. Ada gunanya? Ada gunanya? Apalagi tentang sholat. Nah, sholat tu imaduddin, wa nurul yakin, cahaya keyakinan. Ya, dengan sholat. Mudah-mudahan dengan sholat Allah bikin isi Roma. Yang ketiga, sifat seluruh obat bagi kita punya hati. Ya, ujarab sholat nabu bapak. Begitu berkut sholat, gak keingetan nama jemrengan. Begitu berkut sholat, gak keingetan nama arisan. Begitu berkut sholat, gak keingetan nama kunci pintu, kunci motor. Begitu sholat, oh iya, sekarang ini kondangan. Siapa yang ngundang? Kita juga, betul? Kita juga. Oh iya, kunci teh. Oh iya, dompet teh. Tadi mah lagi belum sholat, belum gaing. Nah, anjak kalau mau kondangan, mau ada jauh-jauh, itu datang sampai sengacung. Lebih malah sengacung. Bajunya gak diganti-ganti. Menghadap Allah yang asyik kenikmatan. Habis suduk, ada mukena bericatian, bericara. Jadi, usulim, ada juhur. Ada yang mukena? Ada yang mukena? Tadi mau tampil, mau jogging, ngajak kanan kiri. Lewat depan rumah orang ada ngajak nekok dulu. Yang di dalam aja, ya. Ada yang begitu. Belum lagi terus main HP, lihat lagi deh HP. Mau sembahyang, pada ngoyong, mukena dipakai jadi. Ada yang mengono? Di mana orangnya? Gak ada di sini. Ya, siapa usulur sholat itu obatnya? Allah bijikdillah yitat ma'indul. Banyak ingat padahal jadi tenang hati. Ngapa ngurumak sholatnya? Kalau sholat sudah mantap, orang punya maju, orang punya hebat, orang punya keistimewaan. Alhamdulillah, gak ada sifat tinggi, jerik, dan sebagainya. Karena itu, ya sehingga hidayah itu lebih begini juga. Yusuf sholat jarang-jarang ya. Sholat, jarang. Tapi paling pokok tentang sholat. Kan begini bu, biar kemana-mana kan kalau orang mulai sikoma, tentang sholat selalu diprioritaskan. Di nomor satu, kenyang. Kalau udah biasa sholat. Tapi kalau biasa, biar lepanya katanya ustaz katanya dimaksakan besok ada lagi sholatnya ya ada gitu ada beda ada salah ada juga yang gagal seperti itu jarang sama kita kenapa tata sholat bahkan jarang masuna sholatnya wajib ada begitu jangan ke siapa keluarga kami itu udah baju mengenang-enang berarti wajib sholat iya emang ngapain apa nih baca ustaz ngobrol nih dibaca sini hati lo di sholat goblak iya buru-buru sholat sebelum lapur sebab udah lapur ya udah ketinggalan sholat mah jangan-jangan dipakai mapak desa jangan-jangan dipakai represi rumah ngejedok gue gak sholat tak lewat wahai lewat gak lagi main HP main nonton TV pak udah aja belum koma ya kan pak udah koma baru gak koma
dan usah kita gugus sodok. Apa udah angkat dan hafal, beres gak? Beres gak? Syukur Allah bijaksana, gak sholat, anggap penjual sampai kreci di sini. Kalau udah 100 kali sholat ditinggal, ini udah kayak kreci, kayak apa isem kita? Bapak Nabi itu, sekalipun meninggalkan ibadah berdosa, ya dosa yang agak dilihatkan di depan umum. Nih saya tanya ibu-ibu, ada gak tadi yang belum sholat isya? Ada gak? Kelihatan gak? Ada bedanya gak? Gak ada bedanya, malah cakepan dia. Itu dia mau isya saya sama bedak sama lipen, bedaknya pencet empat-empat dia. Ya, sholat. Ya sebab apalagi mati, bagus kagak dibawa, tanah kagak dibawa, mobil kagak di balik dia di hati aman kisah wani pernah ngajarin kita tentang sholat. Kalau kita sholat dia doa dia kebagian, ibu bapak punya mobil mewah kisah wani ikut wang mohon, ibu punya rumah 3 lantai 2 lantai dia aman kisah wani ikut nyendong lagak ikut nyendong lagak agak. Tapi kalau ibu bapak sholat kebagian gak? Bagian gak? Jangankan bapak, jangan guru, orang tua kita pun juga, orang tua kita juga kebahagiaan. Islam itu adalah semuanya. Jadi jangan kita cari yang enak-enak. Wasifa'u dimaksudun, obat bagi hati. Mudah-mudahan hati kita selalu tenang, selalu dibikin keberkahan oleh Allah SWT. Sehat wal afiat. Dengan peringatan Islam al-Mi'raj ini, yang kalau kemarin ada kedua sholat, yuk kita sholat. Yang kemarin kedua kaji, yuk kita ngaji. Mau ngapain lagi? Iya. Aji lu bisolah, goblak. Waji lu bitobat, goblak. Mau buru-buru tobat sebelum datang ke mati. Iya. Irsa Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Segala kekurangan puji masuk pakwa dan makadar bentuk pribadi daya Allah. Semoga ada manfaat semakin semangat untuk ibadah. Sebab sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Pengen ngaji, pengen sholat, kalau daging aja upah. Gue juga kalau sehat mah pengen ngaji, pengen sholat. Tahai kemarin sampai ditanya deh ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.